guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakal sharing tutorial khususnya buat kalian yang belum tahu bagaimana caranya memperbesar atau memperkecil ukuran tulisan atau font di HP kalian. Nah, caranya sangat mudah sekali, tetapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa dulu kalian klik tombol like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya di channel aku. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah guys, di sini kita bisa lihat tulisan atau font di menu-menu aplikasi aku itu sangat kecil-kecil sekali. Nah, contohnya di sini saya buka pesan gitu ya. Dan bisa kita tengok tulisan di pesan tersebut sangat kecil-kecil sekali ya. Nah, di sini saya akan memperbesar tulisannya. Nah, bagaimana sih caranya? Oke, caranya tuh gampang banget. Nah, kalian beralih aja ke pengaturan atau di setelan. Nah, di sini kalian tinggal cari saja tampilan dan kecerahan. Oke, di sini kalian klik ukuran font. Nah, di sini kalian bisa men-setel sesuka hati kalian. Jika kalian setel ke kanan, dia akan semakin besar, dan jika disetel ke kiri, dia akan semakin kecil. Nah, contohnya di sini saya akan men-setel dia ke kanan ya, agar memperbesar ukuran fontnya. Nah, setelah itu kalian tinggal kembali saja. Nah, di sini kita bisa lihat ukuran font yang tadinya semulanya kecil ya, jadi lumayan besar. Nah, di sini tulisan di menu-menu aplikasinya pun beda dari yang tadi, atau kalian bisa cek di pesan. Nah, ukurannya semakin besar ya guys, daripada yang tadi terlalu kecil jadi gak nampak gitu. Nah, oke, mudah banget kan? Terima kasih, jangan lupa klik tombol like dan subscribe.